بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. Bertemu sekali lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian. Kita nak bicarakan hari ini tentang jihad seorang frontliner. Kalau kita kenal frontliner, memang perkataan yang sangat popular sekarang, iaitu barisan hadapan, manusia-manusia perkasa yang bukan sekadar The Avengers yang dongeng-dongeng tersebut, tapi betul-betul manusia yang benar-benar mengorbankan jiwa raga mereka, tenaga, masa, kerana untuk melaksanakan tugasan yang diletakkan di atas bahu mereka. Sebenarnya tuan-tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa'malul khair la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, moga-moga kalian akan beroleh kejayaan. Kejayaan sama ada di dunia ataupun kejayaan yang lebih besar di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka ni tuan-tuan mati Allah? Adakah jihad mereka bernilai di sisi Allah? Jawapannya ya. Kalau mereka melakukan perkara tersebut untuk melaksanakan amanah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, sebab Nabi kata la dina liman la amanata lah, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah. Maka mereka-mereka ini, sama ada mereka seorang doktor, jururawat, askar, polis, Jabatan Pertahanan Awam, rela dan sebagainya, mereka berada di barisan hadapan untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan masyarakat daripada serangan COVID-19 yang berlaku pada zaman ataupun masa kita sekarang. Barakallahu fikum. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang kita boleh dapat? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam keadaan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Maka gaya cara apa yang mereka buat sekarang ini adalah mereka bertolong-tolongan di atas kebaikan untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan negara. Inilah satu-satunya jihad yang cukup besar yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kata man farraja an muslim kurbatan, sesiapa yang menyelamatkan ataupun dia membuka, menolong seseorang yang susah, seorang muslim yang susah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya, menyelamatkan mereka ini di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesusahan-kesusahan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala jihad al-juhdu, kesungguhan mereka untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan rakyat, satu amalan yang cukup mulia. Nombor satu, sebab apa? Pahala dari sudut amanah yang mereka lakukan. Yang kedua tuan-tuan, ya Allah, pahala dalam membantu masyarakat. Yang ketiga, pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka setiap titis peluh yang mereka keluarkan, masa yang mereka korbankan itu, insya-Allah sangat bernilai dan Allah Subhanahu Wa Taala akan balas di yaumil qiyamah nanti. Di yaumil qiyamah nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.